Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 010000 Operasi Pendidikan Tinggi. Pertamanya kita ucap syukur. Dalam butiran ini saya akan menyentuh tiga isu penting. Yang pertama, saya ucapkan syukur kerana pengiktirafan beberapa universiti tempatan kita dalam yang disenaraikan dalam universiti penyelidikan, iaitu UKM, USM, UM, UPM dan juga UTM. Universiti pendidikan ini begitu signifikan untuk menjadi nadi kepada pembangunan negara, selain daripada eksplorasi kepada pembangunan ilmu. Ini sejajar dengan ketamadunan sesebuah negara. Jadi saya ingin mendapatkan data mengenai berapakah rate on nation, rate on return, hasil pulangan yang diperolehi kerajaan dalam universiti penyelidikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita melihat kajian-kajian dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik, sebagai contoh projek PISH, iaitu kajian terhadap penderaan, penginayaan dan pengabaian warga emas oleh Profesor Madya Noran Nakiah Muhammad Hairi daripada UM. Begitu juga dengan kajian oleh Profesor Dr. Nazamit Sa'ari daripada UPM yang telah memperkenalkan satu produk makanan yang berasaskan kundur yang boleh mengubat penyakit darah tinggi dan sebagainya. Jadi persoalannya ialah sejauh manakah hasil-hasil kajian ini dipatenkan ataupun dikomersialkan, dan apakah juga impaknya kepada intervensi polisi oleh kerajaan supaya keberkesanan polisi yang dicadangkan hasil daripada kajian-kajian ini dapat kita laksanakan dengan baik. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah dalam butiran ini kita perlu konsisten untuk melihat pendidikan sebagai tunjang kepada pembangunan ekonomi negara. Saya melihat antara outcome utama di bawah pendidikan tinggi berkualiti adalah melahirkan graduan dalam pengajian sektor kritikal yang kemudiannya bekerja dalam sektor yang sama. Namun secara umumnya adalah ramai di kalangan graduan tidak menyertai pasaran pekerjaan dalam bidang yang mereka pelajari sewaktu di kampus dahulu. Dan ini melibatkan soal isu informal labour. Dan tambahan pula, kalau kita lihat Malaysia ini mempunyai 28-30% tenaga-tenaga mahir. Jadi sepatutnya perkara ini dapat kita tangani dengan baik. Cuma saya lihat sasaran asal negara kita mahu memiliki 50% tenaga mahir pada tahun 2020 nanti, tetapi telah dikurangkan kepada 35%. Jadi kenapa dikurangkan ini, saya juga mahu penjelasan daripada pihak kementerian lah. Baik, Datuk Seri Pengerusi, melihat kepada hubungan di antara sistem pendidikan tertinggi dengan penyertaan para graduan dalam sektor pekerjaan ini, saya kira kita masih jauh dengan hakikat memiliki tenaga kerja mahir yang tinggi dalam negara kita. Untuk pengetahuan, kebanyakan negara maju memiliki tenaga-tenaga mahir yang tinggi yang lahir daripada sistem pengajian dan juga pendidikan tinggi ini. Sebagai contoh, Jerman ada 82% tenaga mahir mereka, Finland ada 58% dan Singapura 52%. Datuk Seri Pengerusi, jadi tidak mustahillah jika hubungan sektor pendidikan tinggi dan juga sektor pekerjaan kritikal ini jika tidak dihubung dengan baik, maka nantinya kita akan kekal terperangkap dalam kelompok negara berpendapatan pertengahan, bukan melangkah dan beranjak kepada kelompok negara maju. Jadi saya kira kuncinya untuk keluar daripada kelompok ini ialah pendidikan. Jadi Datuk Seri Pengerusi, kita tidak boleh fikir mengapa para graduan kita nantinya bila mereka graduate suka memilih kerja dan gaji tanpa kita melihat terlebih awal kepada betapa sesaknya mereka dalam menempuh alam pekerjaan dengan gaji yang kecil pada ketika ini, nak berdepan dengan hutang pendidikan, kos sara hidup yang tinggi, pendapatan boleh guna yang rendah, kuasa membeli yang rendah. Jadi apa lagi yang ada pilihan kepada mereka? Walaupun mereka mungkin lepasan engineering, mungkin lepasan undang-undang, tapi akhirnya mereka terpaksa memilih untuk jadi pemandu grab car ataupun pemandu taksi dan seumpamanya. Betul, itu kerja yang boleh survive rezeki mereka, tapi persoalannya dia akan menjejaskan
potensi negara untuk memiliki tenaga-tenaga mahir dalam negara, dan akhirnya tertentulah akan menjejaskan juga produktiviti negara pada masa yang akan datang. Jadi saya kira mereka ini tidak bolehlah disalahkan jika sekiranya mereka tidak menyertai pasaran pekerjaan sesuai dengan kos pengajian yang mereka ambil sewaktu di universiti terlebih dahulu. Jadi akhirnya kita perlu lihat sejauh mana kondusifnya suasana yang kita sediakan kepada graduan pada hari ini. Kerana kalau kerajaan bercakap soal negara berpendapatan tinggi tetapi rakyat di bawah, terutamanya graduan-graduan ini masih lagi seperti merempat maknanya di bawah, jadi apakah sebenarnya yang mahu kita capai? Jadi justru itu saya mohon pandangan dan penjelasan kementerian mengenai isu ini, iaitu berkait dengan hubungan pendidikan tinggi dengan penyertaan mereka kelak ke pasaran pekerjaan yang ada pada hari ini sesuai dengan pendidikan dan juga pengajian yang mereka duduki sewaktu di universiti. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Ya, Farid Sulong.